Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Ramadanku, karya Pindi Putri. Sejuk hati ini mengingat Allah berpeluk hati. Debur ombak, dahsyatnya topan, sekecil pohon kurma melindungiku. Air mata emosi terbakar amarah menjadi satu. Namun manisnya kurma melamurkan semua. Tak kusangka Ramadanku penuh kerikil. Kerikil-kerikil tumpul. Namun tak semua kerikil kutemukan. Satu kurma sebagai hikmah Ramadanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafin Wafia Rosidin dari 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Kebesaran Al-Quran. Al-Quran, firman sang Tuhan bagi manusia yang membutuhkan. Di dalamnya tersirat segala pedoman. Di dalamnya tersirat segala alunan sajak. Siapapun pasti tak beranjak. Kala kita membaca, siapapun pasti beriman. Kalau tahu isi kandungan, siapapun pasti terpesona. Mendengarkan alunan berkumandang. Al-Quran menunjukkan jalan untuk mengabdi kepada Tuhan. Pasti datang kebahagiaan yang dijanjikan dari Sang Tuhan yang Maha Penyayang. Sekian puisi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dari kelas 10 IPS 3. Rohis Seman Sapal. Di sini saya akan membacakan puisi yang bertemakan Ramadan. Ramadan di tahun ini terasa berbeda, tidak seperti Ramadan di tahun sebelumnya. Sebab, Ramadan tahun ini masih terdengar di mana-mana wabah virus corona. Bahkan, Ramadan kali ini banyak manusia yang menyiksa hewan-hewan hingga sholat pun dipermainkan. Ya Allah, hilangkanlah virus corona agar kami bisa berkumpul bersama, sekolah, dan menjalankan aktivitas dengan tenang. Dan semoga manusia sadar untuk tidak menyiksa hewan dan mempermainkan sholat. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan dilindungi dari siksa kubur serta diampuni segala dosa-dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya
bagaikan tanda kelembutan tutur katanya, dihiasi dengan wajah yang berseri, bagaikan bukti ketaatan ibadahnya. Rambut yang berbalut indah oleh hijabnya, tangan yang cantik berjalan dengan tertunduk, bagaikan wanita yang menjaga martabatnya. Kitab tergenggam erat di tangannya, bukti wanita cerdas yang mampu memilih keputusan dengan baik disertai senyum. Indah kata yang pantas untuknya, bukti kebaikan pribadinya, wanita yang baik akhlaknya, kelembutan yang membuatnya merasa tenteram, hijab yang membuatnya merasa terjaga, agama yang membuatnya dicintai. Dialah wanita salehah. يغيب السعد إن غبتي ويصفو العيش إن جئتي نهاري.